Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Qawlu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlu'udatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati para asatidz, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruhnya mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita kembali dipertemukan Allah di majlis yang mulia ini, majlis zikir, majlis selawat, majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, malam ini melanjutkan bacaan kita Fathul Muin ya. Masih berbicara tentang cara membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqa'a khilafun bainal mutaqaddimina wal mutaakhirin fil hamdulillah bil haq wa fil nutqi bil qaf al mutaraddita bainaha wa bainal kaf. Terjadi perbedaan antara ulama-ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, wal mutaakhirin, ya ulama yang belakangan. Perbedaan terjadi tentang membaca alhamdulillah pakai hak, bukan alhamdu tapi alhamdu. Boleh enggak membaca itu? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Begitu juga tentang mengucapkan qaf, melafazkan qaf, tapi tidak jelas antara qaf dan kaf. Qaf bukan qaf, kaf juga bukan kaf. Ini juga ulama khilaf. Ada yang berpendapat bacaannya tetap sah, ada yang berpendapat tidak. Siapa mereka yang berpendapat sah dan berat, siapa yang tidak, dijelaskan di sini. Wa jazama syekhuna fi syarhil minhaj bil butlani fihima. Menurut Syekhuna Ibnu Hajar dalam kitab syarhil minhaj, bahwa membaca alhamdulillah pakai ha dan mengucapkan qaf tapi qaf antara qaf dan kaf enggak jelas, ini membatalkan atau batal. Artinya bacaannya enggak sah, bukan sholatnya, bacaannya. Jadi kalau ada orang membaca alhamdulillah, bacaan alhamdulillahnya ini yang batal, yang harus diulang, enggak perlu mengulang sholatnya. Ya, alhamdulillah. Ini menurut saya pernah batal bacaan alhamdulillah. Tapi lakin jazama bisiha fi tsaniyah Syekh Zakaria wa fil ula al qadhi Ibnu Rifah. Akan tetapi bacaan alhamdulillah ini sah menurut Imam Qadhi Husain, ya Qadhi Husain dan Ibnu Rifah, ada dua ulama. Tadi kalau menurut Syekhuna Ibnu Hajar alhamdulillah itu enggak sah. Tapi menurut Al-Qadhi Husain dan Ibnu Rifah, alhamdulillah itu sah. Lalu menurut Zakaria Al-Ansari, membaca qaf yang antara bacanya antara qaf dan kaf, ya huruf qaf tapi dibaca antara qaf dan kaf, ini sah menurut Zakaria Al-Ansari. Jadi kalau Syekhuna Ibnu Hajar tadi, dua-duanya tidak sah. Menurut Zakaria Ansori, ya, membaca qaf tapi enggak qaf, kaf juga enggak kaf, tengah-tengah antara qaf dan kaf, setengah qaf, setengah kaf, ini Zakaria mengatakan sah. Al-Qadhi Ibnu Husain dan Ibnu Rifah mengatakan alhamdulillah itu sah.
Ini yang dulu pernah saya sampaikan, ukuran sah dan tidak di dalam sholat ini beda dengan bab tajwid. Ada yang menurut tajwid itu jelas salah, tapi di bawah sholat masih sah. Ini alhamdulillah, ini kalau menurut tajwid jelas salah, makhrajnya enggak pas, bukan alhamdulillah tapi alhamdulillah. Tapi ternyata kalau di bawah sholat alhamdulillah ini masih sah. Walau khaffafa qadirun aw ajizun muqassirun musaddatan ka'an qara'a al-rahmannya al-rahman bifaqil idgham batalat salatu in ta'ammada wa alim. Kalau seseorang yang mampu ya, atau tidak mampu tapi karena enggak mau belajar, mentakhfif huruf yang ditasdid ya, mentakhfif huruf yang ditasdid. Maksudnya seperti iyyaka, ada tasdidnya dibaca iyyaka. Kalau dilakukan dengan sengaja, ini yang batal sholatnya, bukan bacaannya. Karena dia mampu, sebenarnya dia mampu baca iyyaka dengan tasdid, dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka tanpa tasdid. Yang batal bukan bacaannya tapi sholatnya. Bahkan dikatakan bisa menjadi kafir ya, kalau dia tahu artinya. Dikatakan di sini, walau khaffafa iyyaka amidan aliman maknahu kafar. Orang yang sengaja membaca iyyaka na'budu tanpa tasdid jadi iyyaka na'budu dengan sengaja dan dia tahu artinya kafaro, maka orang itu menjadi kafir. Kenapa? Li'annahu dhaufu syamsi, karena iyyaka tanpa tasdid artinya sinar matahari. Jadi ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak pakai tasdid. Dia tahu artinya, tapi sengaja dibaca enggak pakai tasdid. Pertama, sholatnya batal. Nomor dua, orangnya jadi kafir. Kenapa? Karena iyyaka yang tanpa tasdid artinya sinar matahari. Berarti artinya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada sinar matahari saya menyembah dan hanya kepada sinar matahari saya minta tolong ya. Dan hanya sholatnya aja yang batal ya, tapi orangnya jadi kafir kalau tahu ya. Wa illa saja dari sahwi, tapi kalau tidak sengaja, enggak sengaja, tidak batal sholatnya tapi sujud sahwi, cukup diulang bacaannya. Misalnya gini, mulutnya enggak sengaja mengucapkan iya kak tanpa tasdid, itu bacaannya ini yang salah. Berarti bacaannya dia yang batal, sholatnya enggak batal, tinggal nanti diulang ya, diulang bacaan iyakannya dengan benar. Terus nanti sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Jadi kalau bang baca iyyaka, dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sengaja dan tahu artinya, sholatnya batal dan kafir. Karena tanpa tasdid artinya sinar matahari. Tapi kalau nggak sengaja, ya nggak sengaja, sholatnya tidak batal dan orangnya tidak kafir. Cuma bacaannya harus diulang. Ya. Setelah diulang bacaannya nanti sebelum salam sunnah sujud sahwi. Terus walau syaddata mukhaffafan, ini yang tadi yang saya sarankan. Sekarang kebalikannya, kalau mentasdid huruf yang ditakhfif, huruf yang harusnya tidak ditasdid tapi dibaca dengan tasdid, nasta'in tadi ya, ini contohnya kan nasta'in atau nasta'in ya, ada seolah-olah ainnya ditasdid. Seperti ini soha, sah, nggak apa-apa kalau itu. Ya. Nasta'in, apalagi misalnya sirot, rotnya ditasdid sirot, tol. Nah, itu kalau menurut tajwid salah, tapi kalau di bawah sholat itu masih sah, asal jangan disengaja. Kalau sengaja padahal dia mampu, sholatnya batal. Wa yahrumu nih ta'abbudu, dan haram sengaja. Ya, sengaja membaca tasdid huruf yang sebenarnya tidak pakai tasdid. Jadi kebalikan yang pertama. Kawak fatin latifatin bainasin wa ta'a, seperti
berhenti sebentar antara sin dan ta, ini juga haram kalau sengaja. Misal ini bukan nas ta'in tapi nas diam dulu baru ta'in ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah berhenti dulu. Itu kalau sengaja haram ya, tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tetap sah ya, tapi haram jadi ya. Kalau sengaja ya, sengaja haram, nggak sengaja nggak haram, sahnya sama aja, sah juga nasta'in. Wa ma'ari ayati muwalatin fiha bi ayyatiha bi kalimatiha alal bila bi alla yafsila baina syai'in minha wa ma ta'u wa ma ba'dahu bi aktsara min sabtati tarafus awil ayyi. Membaca Fatihah wajib menjaga muwalah, mulai itu beruntun, berturut-turut dalam membaca Fatihah. Enggak boleh antara satu ayat dengan ayat berikutnya itu dipisah dengan waktu yang lama, melebihi waktu sekedar bernafas ya, atau sekedar istirahat bagi orang yang ayyi itu apa? Menggeh-menggeh itu apa sih? Ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan misalnya karena orangnya tadinya agak kepo jalan ke masjid, akhirnya baca-baca bismillahirrahmanirrahim agak apa? Berartinya karena nahan ngos-ngosan tadi enggak apa-apa, atau berhenti sekedar bernafas ya, bismillahirrahmanirrahim nafas alhamdulillah. Tapi kalau berhentinya terlalu lama antara ayat dengan ayat, dipisah dengan waktu yang lama, melebihi waktu yang tadi itu, maka bacaannya batal bacaannya ya, bukan sholatnya. Karena bacaannya yang batal, cukup bacaan Fatihahnya yang diulang, bukan sholatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, diam dulu, lidahnya mungkin dimainin tapi melepas ada selilit misalnya gitu ya, ya itu sholatnya tidak batal, tapi Fatihahnya yang batal. Karena Fatihahnya yang batal, cukup mengulang Fatihah. Itu kalau antara ayat dengan ayat ada berhenti atau diam. Fayumai dukro atal Fatihah bitakhalul dzikrin ajnabiyyin. Tadi dikatakan bacaan antara ayat dengan ayat, satu enggak boleh dipisah dengan waktu yang lama, dua juga tidak boleh dipisah dengan bacaan yang lain, karena kalau dipisah namanya tidak beruntun, enggak nyambung. Tengah-tengah Fatihah enggak boleh dipisah dengan sesuatu bitakhallul dzikrin ajnabiyyin, dipisah dengan zikir yang tidak ada hubungannya dengan salat. La ya'ta'allaqu bisalah wa in qalla. Contohnya di sini ya. Kahamdi antisin, seperti membaca alhamdulillah bagi orang yang bersin. Dia lagi sholat, di tengah-tengah sholat bersin ya, dengan Fatihah ya. Dia baca Fatihah, di tengah Fatihah bersin, terus baca alhamdulillah. Maka alhamdulillahnya ini memutuskan Fatihah. Karena memutuskan Fatihah harus diulang ya. Tapi kalau cuma bersin aja gak apa-apa, di tengah-tengah sholat, tengah baca Fatihah bersin, selesai bersin lanjutkan ayat yang tadi sebelum bersin apa. Tapi kalau habis bersin baca alhamdulillah, meskipun ini sunnah ya, baca alhamdulillah dalam sholat tetap sunnah bagi orang bersin. Ini Fatihahnya jadi putus, berarti di tengah-tengah Al-Fatihah ada alhamdulillah. Nah ini Fatihahnya harus diulang dari awal. Nih wa in sunnah fiha akhirikiyah. Meskipun alhamdulillah dalam sholat dan di luar sholat itu hukumnya sunat membaca alhamdulillah bagi orang yang bersin, tapi kalau itu dilakukan di tengah Al-Fatihah, maka Fatihahnya menjadi putus dan harus diulang dari semula dari awal. Pertama itu la ya'idul fatihata bitakholli malahu ta'alukum di surah. Tidak perlu mengulang Fatihah kalau Fatihah ini disela ya, di tengah-tengah Fatihah disela dengan ucapan yang ada hubungannya dengan sholat. Contohnya apa? Kata minin. Misalnya imamnya baca waladolin, ini makmum lagi baca Fatihah, dapat tengah-tengah ini, pas iya karena doa, iya karena sa'in, baca dulu amin, baru ihdinas siratal mustaqim, teruskan. Aminnya makmum ini tidak memutuskan Fatihahnya imam, tidak memutuskan bacaan Fatihahnya makmum itu sendiri. Kenapa? Karena bacaan amin ada hubungannya dengan sholatnya imam ya. Jadi kalau baca amin di tengah Fatihah tidak perlu ngulang Fatihah. Wa sujudin ditilawati imami ma'am,
termasuk sujud tilawah karena imamnya sujud. Saya baca Fatihah baru dapat setengah, tapi imam saya sujud tilawah, Allahu Akbar sujud, saya ikut sujud tilawah gitu ya. Nah nanti bangun dari sujud tilawah, saya nggak usah ngulang Fatihah, tapi neruskan Fatihah pas belum sujud tadi sampai ayat mana, tinggal teruskan. Karena gerakan sujud ini ada hubungannya dengan sholat gitu kan. Ya, ya. Tapi kalau bersin itu kan nggak ada hubungan dengan sholat, nggak ada gitu kan. Perintah Alhamdulillah tadi karena bersin dan itu nggak ada hubungannya dengan sholat. Tapi kalau baca amin, saya baca Fatihah, saya lagi makmum, di tengah-tengah Fatihah imam saya walaqolin, saya amin dulu, amin, terus saya teruskan. Atau saya sedang baca Fatihah belum selesai, imam saya sujud tilawah, saya ikut sujud tilawah. Nanti bangun dari sujud, saya nggak perlu ngulang Fatihah dari awal, cukup teruskan baca Fatihah. Kenapa? Karena itu ada hubungannya dengan sholat. Wa du'ain min soali rahmatin wasti'adatin min adab. Begitu juga membaca doa yang ada hubungannya dengan rahmat dan adab. Ketika kita mendengar ayat itu, misalnya gini, dalam Al-Quran itu sebenarnya kalau kita mendengar ayat, kalau kita tahu artinya ya, yang berbicara tentang rahmat, misalnya wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, doa sunat rabbi ghfir warham wa anta khairur rahim. Nah, doa ini kalau kita baca di tengah Fatihah kita enggak apa-apa ya, tinggal habis doa teruskan aja Fatihahnya sampai mana tadi. Atau misalnya ketika kita dengar ayat tentang adab ya, di sini contohnya walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin. Ini Allah sedang bicara bahwa benar nanti akan terjadi orang kafir akan mendapatkan siksa. Lalu berdoa, Rabbi inni a'udzu bika minal adab. Ini sunat. Ya, doa ini kalau kita baca di tengah sholat, di tengah Al-Fatihah, ini tidak memutuskan bacaan Al-Fatihah. Sehingga apa? Sehingga nanti setelah doa ini tidak perlu mengulang Fatihah dari awal, cukup meneruskan. Jadi ceritanya imam lagi baca ayat, makmumnya baca Fatihah. Imamnya sampai maaf makmum baca Fatihah belum selesai, imamnya baca wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Makmumnya doa rabbil fil warham wa anta khairur. Atau membaca bala wa ana dalika minas syahidin. Ketika membaca bacaan imam surah alaisallahu bi ahkamil hakimin, itu kan pertanyaan. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, apakah Allah itu tidak ahkamil hakimin? Ini pertanyaan namanya istifham ingkar. Apakah Allah itu tidak ahkamul hakimin, paling adilnya di antara para hakim? Lalu kita jawab bala, iya Allah paling adil. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan atas itu semua sayalah bagian dari saksinya. Nah, ini sunnah dibaca ketika mendengar bacaan alaihissallahu bi'akamil. Nah, kalau kita lagi baca Fatihah, imam baca itu, tetap sunnah baca bala ini, dan ini tidak memutuskan Fatihah. Jadi misalnya, saya sampai iya karena mutuwa iya karena setahin, imam juga sampai situ. Alaihissallahu bi'akamil hakimin, saya baca bala wa ana ala dalika minas syahidin. Teruskan. Habis iya karena mutuwa iya karena setahin apa? Ihdinash shiratal. Nah, tinggal terus ya. Jadi ini ada hubungannya dengan sholat, makanya tidak memutuskan bacaan Fatihah. Walau qara'al musalli ayatan aw sami'a ayatan fiha ismu Muhammadin lam tundab as-shalah 'alaihi kama aftabi an-nawawi. Menurut fatwa Imam Nawawi, ini Imam Nawawi yang asli ya, bukan yang Al-Jawi bukan. Imam Nawawi berfatwa bahwa kalau seseorang yang lagi sholat membaca atau mendengar ayat yang di dalam ayat itu ada nama Muhammad, ya, membaca ayat yang ada kata Muhammad, orang yang sholat ini tidak disunahkan membaca sholawat kepada beliau. Saya lagi sholat, imam saya membaca ayat yang ada nama Muhammad, saya tidak disunahkan membaca sholawat. Ya. Walaupun tidak disunahkan, kalau saya baca, sholatnya enggak batal, cuma fatihahnya yang batal. Fatihahnya harus diulang.
karena sholawat ini nggak ada hubungannya dengan sholat, tapi berhubung dengan khusus nama yang ada. Beda kalau tadi ayat satu ayat memang ayat itu jelas ya, dibaca oleh imam, ayat itu punya kalimat, itu ada arti yang harus kita jawab gitu. Tapi kalau cuma Muhammad satu kata terus kita membaca Allahumma sholli ali misalnya, tidak batal sholatnya, tapi fatihahnya harus diulang. Kalau ini dibaca di tengah al-fatihah ya, membaca sholawat di tengah al-fatihah itu memutuskan bacaan fatihah. Wala bifathin alaihi al-imam idza tawaqqafa fiha biqasdil qira'ah aw ma'al fatih wa mahalu kama qala sunna in syakata wa illa qatal mu'alah. Jadi artinya gini, tidak usah mengulang Fatihah apabila kita mengingatkan bacaan imam. Misalnya gini, imam baca surah lupa, imam baca surah terus lupa, makmum pada lagi baca Fatihah belum selesai, akhirnya dia mengingatkan imam dengan mengingatkan membaca surah yang di, imam lupa tadi. Misalnya imam baca Alif Lam Mim dalikal kitab la raiba fi hudalil mutaqin, enggak apa dia lupa hudal misalnya. Terus akhirnya makmum terusin hudalil mutaqin padahal dia lagi baca Fatihah ya. Ini tidak memutuskan bacaan Fatihahnya makmum, tapi dengan syarat kata saya benar, dengan syarat kalau imamnya diam itu udah nyerah. Misalnya Alif Lam Mim dalikal kitab la raiba fi hudal diam. Nah, di saat diam itulah baru makmum boleh masuk. Tapi kalau imam masih mengulang-ulang hudalil mutaqin, misalnya masih hudal balik berusaha mengingat-ingat, disamper oleh makmum hudalil mutaqin, maka Fatihahnya makmum menjadi putus, batal, harus diulang. Kenapa? Makmum memberikan pertolongan di saat belum dibutuhkan. Jadi makmum menolong imam itu saat imam sudah nyerah. Jadi Alif Lam Mim dalikal kitab la raiba fi hudal terus diam. Baru imamnya makmumnya ngingetin yang seperti ini kalau di tengah Fatihah tidak memutuskan Fatihah gitu ya. Tapi kalau imamnya masih berusaha untuk mengingat-ingat tapi hudal masih hudal diulang-ulang, tiba-tiba makmumnya nyamper hudalil mutaqin, tidak batal sholatnya makmum tapi membatalkan Fatihahnya makmum kalau ini di tengah Fatihah harus diulang. Wa taqdimu nahwi subhanallah qabla Fatihah tawan, ini yang sering orang enggak tahu, sering mengingatkan imam pakai kata subhanallah. Ini enggak sembarangan. Jadi makanya ibadah itu kalau enggak pakai ilmu ditolak oleh Allah di sini. Ibadah itu tidak boleh ikut-ikutan. Bahkan Nabi sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku salat. Artinya apa? Kita harus pelajari bagaimana salatnya Rasulullah. Enggak asal lihat orang salat begitu ngikut. Padahal yang kita ikutin belum tentu seperti Rasulullah. Nah, membaca subhanallah dalam sholat itu bisa kadang-kadang bisa membatalkan sholat ya, terkadang kalau misalnya dia nggak niat untuk membaca zikir, niatnya murni mengingatkan. Misalnya gini, imam harusnya tidak tasahud awal, harusnya belum waktunya, atau dibalik deh, imam harusnya tasahud awal tapi imam enggak kasar, begitu mau bangun makmum langsung baca subhanallah. Atau makmum imamnya ini sudah 3 rakaat sholat maghrib, tiba-tiba mau berdiri rakaat keempat, makmum baca subhanallah. Baca subhanallah ini kalau niatnya murni mengingatkan imam, batal. Karena subhanallah dalam hal ini artinya bukan sekedar maha suci Allah, tapi hey imam kamu salah, itu artinya. Hey imam kamu salah ini berarti ada komunikasi antara imam dan makmum, dan ini memutuskan komunikasi antara orang itu dengan Allah. Orang yang lagi sholat kan sedang komunikasi dengan Allah, gak boleh putus. Dan ini putus dengan kata-kata subhanallah karena niatnya murni mengingatkan imam. Jadi kalau baca subhanallah harus niat berzikir, zikir saja atau zikir sekaligus mengingatkan, dua-duanya boleh. Saya niat berzikir plus mengingatkan imam, atau saya niat berzikir saja. Yang batal sholatnya kalau niat hanya mengingatkan imam.
Nah sekarang bagaimana kalau orang niatnya berzikir dan mengingatkan imam, tapi dibacanya di tengah Al-Fatihah? Ya, saya lagi baca Al-Fatihah, baca Subhanallah, ngingetin imam. Batal nggak sholatnya? Sholatnya nggak batal. Kalau niatnya mengingatkan, tapi kalau dibaca setengah Fatihah harus mengulang sholat. Ya, maaf, mengulang Fatihahnya. Intinya gini, kalau bacanya hanya mengingatkan imam, batal. Kalau niatnya baca zikir atau zikir dan mengingatkan imam, sholatnya tidak batal. Tapi jika itu dibaca di tengah Al-Fatihah, Fatihahnya harus diulangkan sholatnya. Sedikit lagi, baru nanti silakan ditanyakan yang belum jelas. Wa yu'idul Fatihata bi takhallul sungkutin tala. Diulang lagi sini. Wajib mengulang Fatihah jika Fatihah ini diserah atau dipisah oleh diem yang lama melebihi diemnya tadi bernafas atau diem untuk istirahat bagi orang yang ngos-ngosan tadi. Ya. Ma'a jahlin bila utrin fihima min jahlin wa sahwin. Artinya orang yang diem lama memutuskan Fatihah ini kalau diamnya karena dia memang belum tahu atau dia lupa. Belum tahu atau lupa. Kalau karena tahu la dzikra nabi au sukut atau sahwan ya. Au jahlan. Au karena sukut di tadabbur ayat dan lam yatur. Ya, saya ulangi. Kalau tadi orang diam dengan sengaja di tengah Fatihah, diam sengaja, bukan karena enggak tahu, juga bukan karena lupa, karena sengaja. Maka Fatihahnya batal, bukan surah, bukan sholatnya. Saya baca Fatihah, di tengah Fatihah harus berhenti, ngelamun, padahal tahu ini gak boleh. Lakukan dengan sengaja, Fatihahnya harus diulang. Gak boleh diteruskan, kenapa? Karena dia sudah diam ya lama. Tapi kalau karena gak tahu bahwa itu gak boleh, gak tahu. Gitu kan? Atau dia diamnya itu karena lagi mengingat-ingat ayah. Bukan karena diam sengaja mau diam, enggak. Diamnya karena mengingat ayatnya apa? Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina belum apa-apa diingat-ingat agak lama. Terus baru nyambung. Gimana? Enggak apa-apa. Artinya apa? Fatihahnya enggak perlu diulang. Kama law karra ayatan min fi mahalat. Sebenarnya kalau orang mengulang-ulang satu ayat ya. Misalnya, saya itu dulu di Lembuyo sering kalau sejamaah dengan kita itu sering mengulang-ulang ayat. Terutama iya karena aku doa, iya karena nasta'in, ulang lagi, iya karena itu enggak apa-apa, boleh dan tidak memutuskan Fatihah. Misalnya membaca ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, diulang-ulang itu pun enggak apa-apa, enggak memutuskan ya, karena masih enggak berhenti, hanya mengulang-ulang satu ayat. Satu lagi nih ya, saya terangkan. Far'un lau syakka fi asna'il Fatihah hal basmalah fa atammaha tsumma dzakara anna basmalah a'ada kullaha 'alal awjah. Jika seseorang ragu di tengah Fatihah, ragu apakah sudah bismillah atau belum, lalu dia tetap dalam keadaan ragu meneruskan Fatihahnya, setelah meneruskan Fatihah dia ingat ternyata memang sudah baca bismillah, a'ada kullaha, wajib mengulang seluruh Fatihah. Saya ulangi, saya lagi baca Fatihah, di tengah Fatihah saya ragu tadi udah bismillah apa belum ya. Nah sambil ragu ini saya terusin aja bacaan saya, begitu udah waladolin amin ingat, iya memang sudah bismillah, ini Fatihahnya enggak sah, harus diulang. Kenapa? Karena dia tadi membaca terusan Fatihah tadi sambil dalam keadaan ragu, itu enggak boleh. Jadi ketika saya di tengah Fatihah, saya ragu udah bismillah apa belum, harusnya saya segera memutuskan belum. Sudah apa belum, sudah apa belum, belum. Ulangi dari awal bismillah. Ini enggak, dia ragu bukannya kembali malah diterusin. Ternyata memang sudah, tetap tidak sah. Karena apa? Dulu pernah saya sampaikan ibadah itu harus di samping punya dugaan yang kuat memang benar dan kenyataannya memang benar. Contoh yang dulu saya contohkan gini, ada orang puasa pas sudah sore jam 6 dia ragu ini sudah maghrib apa belum, akhirnya diterusin juga makan,
Setelah makan tahu memang sebenarnya jam 6 itu sudah maghrib. Ternyata ini puasanya tetap batal. Kenapa? Dia melakukan ibadah dengan ragu-ragu. Itu enggak boleh. Saya baru iya karena tua, iya karena setahun aku udah bismillah apa belum, terusin aja intina syiratul mustaqim sampai walau doin amin ya, ternyata memang aku udah bismillah gak sah tetap. Kenapa? Karena sejak ragu itu harusnya dia kembali tapi dia terus, dan ketika terus inilah dia membaca dalam keadaan ragu dan itu tidak sah, gak boleh. Jadi ya dah, itu dulu, barangkali ada pertanyaan, kalau gak ada saya terusin. Silahkan. Itu masalah Al-Fatihah. Ya. Ketika suatu ketika saya sholat Idul Fitri, kemudian ustaz saya waktu itu pesantren, dia baca Fatihah itu kan biasa kita membaca kan Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin, namanya panjang. Saat itu beliau bacanya Maliki Yaumiddin gitu. Nah terus karena kita tuh santri ya kita diam. Terus akhirnya pada saat beliau ngajar, kata beliau itu jika di tasrif artinya sama tetap raja. Begitu kata beliau. Oke, terus saat itu memang kami ya berarti boleh Maliki Yaumnya pendek gitu. Nah kemudian saat itu, tidak berapa lama kemudian saya nanya lagi, diskusi lagi, tapi sama teman gitu. Kata teman saya bilang, boleh dibaca Maliki Yaumiddin itu dibaca pendek ketika rokaat kedua, bukan rokaat pertama gitu. Jadi ini ada dua alasan. Nah ini Pak Yai gimana? Apakah bisa dikatakan boleh atau tidak? Ya, cukup. Jadi membaca Maliki itu memang ada perbedaan antara ulama. Ini dulu di awal bab Fatihah, mungkin dua pertemuan yang lalu dibahas, huruf-hurufnya Fatihah itu nggak boleh kurang. Sampai dihitung berapa sih hurufnya Fatihah semuanya? Kalau nggak salah ada 155 huruf ya semuanya. Itu kalau Malikinya dibaca pendek, gitu kan? Artinya apa? Membaca Maliki boleh, Maliki juga boleh. Jadi ada salah satu qiraah sab'ah ya, yang membaca Maliki atau Maliki. Artinya memang boleh gitu. Jadi terserah. Maliki Yaumiddin, Maliki. Maka dikatakan di sini, saya ulang yang pelajaran yang dulu, wajib menjaga hurufnya Fatihah, artinya jangan kurang. Berapa? Wahya ala qiraati Maliki bila alifin mi'atun wa wahidun wa arba'una. Hurufnya Al-Fatihah kalau membaca Malikinya pendek tanpa alif Maliki itu ada 141. Kalau ditambah tasdid-tasdidnya menjadi 155. Itu kalau Maliki dibaca pendek. Berarti kalau Maliki dibaca panjang hurufnya Fatihah itu jumlahnya ada 142 gitu kan. Artinya boleh gitu ya. Walaupun lebih kuat yang membaca panjang Maliki. Apalagi kalau kita di sini, kalau kita di sini yang bagus jangan pakai bacaan-bacaan yang do'if, itu membuat umat menjadi bingung. Kalau dia biasa Maliki panjang, meskipun Maliki pendek boleh ya nggak usah lah. Ya. Tetap baca Maliki Yaumiddin. Ya, ini yang dicontohkan oleh para guru ulama. Ya, kayak pembaca kunut misalnya. Imam Hambali itu kunut enggak sunat, tapi kalau kalian sholat di tengah komunitas orang Madzhab Syafi'i yang kunut, kunutlah. Bermakmum pada orang yang Madzhab Syafi'i yang kunut, ikut kunut. Bahkan dulu Syekh Sudais pernah datang ke Indonesia diminta jadi imam di Masjidil Haram. Pakai kunut, maaf di Istiqlal ya, di Istiqlal. Beliau baca Fatihahnya pun jahar. Biasanya kalau di Mekah kan enggak, lu enggak pernah. Allahu Akbar langsung Alhamdulillah. Tapi kemarin waktu di Indonesia beliau baca bismillahnya aja, Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan waktu habis sholat dolin amin membaca surah pakai bismillah lagi gitu, pakai mazhab Syafi'i. Ketika terakhir ya, rokat kedua habis rukuk dia baca kunut. Dan itu mazhab Hambali yang benar. Gak tau yang di Indonesia ini mazhab siapa yang diikuti.
ya. Kalau madzhab Hambali biasanya kalau dia orang-orang Indonesia yang dari orang yang kita sebut Wahab itu biasanya kiblatnya ke Saudi, dan Saudi itu madzhabnya Hambali. Harusnya kalau memang dia serius dan ikut madzhab Hambali, harusnya jangan bikin. Jadi kunut boleh, enggak kunut juga boleh sebenarnya. Yang bikin enggak boleh itu kalau kita membuat ulah, membingungkan umat ya tadi ya. Di tengah orang kunut yang enggak mau kunut gitu kan. Harusnya ya, termasuk kita. Misalnya kita ini diundang di kalangan madzhab Hambali di sana. Orang-orang enggak kunut. Ya udah enggak apa-apa enggak kunut. Ya kan? Toh misalnya apa namanya? Kecuali kalau dia di kalangan ulama-ulama yang kita dia mengerti dengan kita, nggak apa-apa. Tapi kalau orang awam jadi sujud tilawah, jadi mas sujud tilawah kan? Sujud tilawah itu yang bagus. Kalau misalnya makmumnya nanti malah bingung, nggak usah sujud tilawah. Pas baca sujud tilawah, nggak usah sujud dulu, terus aja biasa. Nanti sujud tilawahnya selesai sholat baru takbir, Allahu Akbar, sujud sekali. Allahu Akbar sujud, namun Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di tengah-tengah sholat makmum belum tahu apa sujud tilawah, wasjud waqtarib, ya Allahu Akbar sujud, makmumnya bingung, ada yang ikut sujud, ada yang merukuk. Kenapa? Karena dia gak bijak. Apalagi di masjid-masjid yang pinggir jalan yang banyak, lebih banyak orang awamnya, kecuali di pesantren ya. Jadi Miftahul Ulum itu yang biasa kalau sholat subuh Jumat pasti bayar, baca yang ada ayat sajdahnya. Udah pada tahu santri siapa itu Allahu Akbar imam, semuanya ngikut sujud. Tapi kalau tempat yang orang enggak biasa, jangan membuat gaduh ini ya. Jadi kalau Maliki sudah biasa panjang ya panjang aja lah, enggak usah baca yang pendek walaupun boleh. Ini kadang-kadang orang sengaja mau pamer ilmu, pamer ilmu. Dia sunat-sunat enggak pakai rukuk, enggak pakai tidak. Rukuk cuma sama Allah sedikit, enggak sampai berdiri tegak langsung sujud. Sujud pun sujud pertama ke kedua cuma ngangkat kepala langsung balik lagi sujud kedua. Ya memang ada pendapat yang membolehkan kalau sholat sunat iktidal dan duduk antara dua sujud itu tidak wajib. Ada pendapat itu. Ya tapi enggak usah kita lakukan kalau memang akan membuat orang jadi salah paham. Apalagi jadi imam terakhir enggak usah. Allahu Akbar langsung balik lagi. Ini malah jadi fitnah gitu. Jadi intinya Ibu, Maliki boleh panjang, boleh pendek. Ini nyambung ya? Ya. Oh, yang tadi yang mau diulang, dipertegas kembali yang bukan ragu ya, keraguan membaca yang tadi. Ya. Yang kita terus akhirnya harus sujud sahwi ya. Sahwi. Kalau yang tadi yang bacaan kalau merasa kurang, Terus diteruskan. Teruskan selesai sujud sahwi. Enggak, kan enggak sujud sahwi kayak itu. Jadi ini kan bacaan yang apa namanya bukan sujud sahwi, malah apa namanya cukup mengulang Fatihah. Jadi misalnya gini, saya lagi baca Fatihah, di tengah-tengah Fatihah saya ragu sudah Bismillah apa belum? Bukan sebelumnya, yang sebelumnya, yang awal. Tadi yang di akhir harus ada di apa? Maksud sujud sahwinya? Oh, yang ada sujud sahwi. Nah, itu yang membaca iya karena wudu dengan tidak sengaja. Ada posisi kita sholat jadi sendiri atau pada posisi kita jadi imam? Mau sendiri mau jadi imam, nah, kecuali jadi makmum. Kalau jadi makmum jangan. Maksudnya jangan, bukan apa ya? Ntar lu saya ulang. Kalau sujud sahwi ya, itu kalau jadi imam atau sholat sendiri. Justru kalau jadi imam atau sholat sendiri. Kalau makmum itu terikat oleh sholatnya imam. Enggak boleh sujud sendiri tanpa imam. Kecuali imamnya sudah salam. Imamnya sudah salam, assalamualaikum, baru dia sujud. Itu pun kalau dia melakukan kesalahan. Ya, kesalahan itu dilakukan apa namanya tidak sedang bermakmum, enggak bisa berarti. Kalau ini makmumnya makmum masbuk berarti ya. Makmum masbuk pas rokaat imam sudah salam, terus dia berdiri menambah satu rokaat. Nah, di saat nambah inilah dia melakukan kesalahan. Baru dia sujud sahwi. Sebab kalau kesalahan terjadi ketika masih jadi makmum. Saya jadi makmum nih.
saya tiba-tiba rukuk dua kali enggak sadar. Karena saya makmum, enggak usah sujud sahwi. Kesalahan ini saya lakukan saat saya sedang menjadi makmum, maka kesalahan saya ditanggung imam, enggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau di luar makmum, saya imamnya sudah salam, terus saya nambah berdiri, tiba-tiba saya enggak sadar rukuk dua kali. Habis rukuk dua kali baru ingat rukuk, saya rukuk dua kali. Enggak batal, karena enggak sengaja. Cuma nanti sujud sahwi. Kenapa? Karena saya lakukan kesalahan di saat sudah tidak bermakmum. Nah, tapi kalau tadi jadi imam atau sholat sendiri membaca iyyaka, dibaca iya karena berdua iya, enggak tanpa tersebut. Kalau dengan sengaja batal sholatnya dan jadi kafir kalau dia tahu artinya itu. Tapi kalau enggak sengaja, ya iyyaka harus merasa salah, ulang lagi. Dengar, dengar. Nah, ketika mengulang lagi tetap harus mengulang, baik imam atau sendiri mengulang. Sujud sahwi ya sujud. Gimana kalau misalnya makmum melihat imam itu sujud sahwi, wajib ngikut. Wajib ngikut. Kalau memang imamnya sujud sahwi. Meskipun dia enggak tahu kesalahan apa yang dilakukan imam. Jadi kalau kita melihat imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi meskipun kita enggak tahu kesalahan apa. Apalagi kalau kita datang belakangan, imamnya udah mau tinggal satu rakaat, kita baru makmum. Bisa jadi tadi ada kesalahan yang dilakukan imam pada saat kita belum makmum. Ya. Jadi tadi intinya gini, imam itu jangan bergantung kepada makmum. Imam harus ikuti keyakinan imam. Termasuk beginilah, saya ini sudah 3 rakaat sholat maghrib. Sebenarnya udah 3 rakaat, makmum semua tahu sudah 3 rakaat. Tapi perasaan saya baru 2. Saya harus berdiri. Begitu saya mau berdiri, imam, ya makmum saya cuma subhanallah ngingetin saya. Tetap saya enggak boleh ikut. Oh, subhanallah. Gitu kan. Saya kan baru 2. Gitu. Tetap saya berdiri. Bagaimana makmum saya? Makmum saya enggak boleh ikut. Karena menurut dia saya salah. Sudah 3 rakaat tapi masih berdiri. Imam tetap harus berdiri, kenapa? Karena dia yakin sholatnya baru 2. Ya, artinya apa? Imam harus tetap mandiri, tidak boleh bergantung sama makmum. Sebaliknya makmum ketika imamnya jelas-jelas yang dilakukan sesuatu yang salah, fatal, enggak boleh ikut. Kecuali cuma tasyahud awal. Imam berdiri, lupa tasyahud awal. Udah diingetin subhanallah tetap berdiri, makmum tidak boleh tasyahud awal sendiri, harus ikut. Karena ini perkara sunnah. Tapi kalau nambah rakaat kan perkara melanggar jumlah rakaat itu soal yang wajib. Ini. Berarti makmumnya ikut nunggu saja, nunggu imamnya turun kembali. Yang mana? Yang tadi, yang kalau misalnya dia keraguan tadi. Oh ya, imamnya merasa baru 2 rakaat, imam berdiri. Makmum boleh nunggu, dan ini lebih bagus. Atau makmum salam duluan. Gak usah nunggu, tapi lihat mufarokoh dulu. Begitu udah 3 rakaat, berdiri lagi. Udah di subhanallah tetap berdiri. Ya sudah, ya udah. Dalam hati maaf imam saya mufarokoh. Baca tasawuf sendiri, lalu baca salam sendiri. Ini tidak menghilangkan pahala jamaah. Tapi kalau nungguin lebih bagus. Baca apa? Ya, baca doa, baca sholat, baca apa itu terserah. Sambil nungguin imam tadi. Jadi boleh menunggu, boleh salam dulu lagi. Ya, yang dulu, ya. Satu lagi yang masalah bersin tadi. Ya. Ini, walaupun sunnah, tapi sering kalau misalnya yang bersangkutan bersin, tapi yang orang lain yang baca kita bersin, yang lain yang bersahutan rame sampai ya debat panjang bahwa katakan itu batal sholatnya, bahwa harusnya tidak baca apa. Jadi ada orang bersin lagi sholat baca alhamdulillah. Iya. Terus yang kan nyaut yang sampingnya. Yarhamukallah. Itu kan jadi. Nah itu ya. Jadi masalah, jadi debat semua akhirnya selesai-selesai, salah, saya tinggalin aja. Jadi begini, sebenarnya kadang-kadang di Indonesia ini orang mudah menyalahkan orang lain tanpa nanya dulu, konfirmasi dulu. Bisa jadi memang orang itu mazhabnya beda. Tapi untuk Indonesia rasanya memang untuk mazhab beda itu kayaknya lebih karena dia kadang-kadang membaca hadis cuma hadis terjemah. Padahal untuk memahami hadis itu nggak bisa hanya satu hadis. Seperti hadis tentang celana cingkrang misalnya. Karena cuma membaca orang yang celananya sarungnya di bawah mata kaki makan neraka. Kalau hanya itu yang dibaca, pasti akan mengharamkan.
Tapi kan harusnya dibaca semua hadis yang berkenaan dengan pakaian itu. Ternyata ada hadis lain yang mengatakan hadis itu menyatakan khuyala, orang memanjangkan izarnya atau isbalul izarnya. Itu kalau yang haram itu khuyala, karena untuk sombong, untuk pamer. Kalau tidak, ya tidak. Lalu ulama, dua hadis ini dicampur, campur itu dikompromikan, digabungkan. Hadis yang umum tadi ditahsis dengan hadis khuyala. Jadi Nabi ngomong bahwa apabila kain di bawah mata kaki itu haram, itu dikaitkan dengan yang hadis ini, berarti maksudnya yang khuyala. Kalau enggak khuyala, tidak. Cuman ada yang ngotot, enggak tahu. Itu tetap, apa mungkin dia enggak mengakui hadis yang khuyala, padahal ini jelas. Hadis ini di hadis apa, sarahnya Muslim, Imam Nawawi ada, di Bukhari Muslim ada. Apa dia enggak mau hadis ini, enggak tahu saya. Yang jelas, mereka tetap, bahkan ada yang menurut saya ekstrim ya, saya lagi sholat itu pernah digulung, kaget saya kira ada kucing, saya lagi sholat bismillahirrahmanirrahim, digulung kaki saya ditinggikan, ini apa namanya celana saya, kenapa dia melihat ini haram. Bahkan kemarin ada cerita katanya ada anak mungkin salah bergaul, salah guru, pulang-pulang itu celana adiknya, celana abangnya diguntingin semua, dipendekin, ya berantem itu, alasannya yang satu haram, yang satu ini. Jadi itu cara memahami hadisnya enggak apa? Sempurna. Enggak pas lah, artinya jamunya enggak pas. Ya. Kalau mau belajar hadis ya belajar yang beneran, mustalah hadis, namanya ilmu mustalah hadis, bagaimana hadis. Nanti dikaitkan dengan usul fikihnya itu, memahami kata-kata mana yang menunjukkan haram, mana yang cuma makruh, mana yang lil wujub, mana yang lil nad, lil sunnah. Itu harusnya belajar dulu, ini kadang-kadang enggak. Jadi tadi apa namanya yang tadi ditanyakan tadi soal bersin ya, itu kalau madzhab Syafi'i memang tidak tidak membatalkan sholat, tapi memutuskan bacaan ya. Jadi misalnya ada sesuatu yang sebenarnya tidak sunnah tapi nggak membatalkan kayak tadi, misalnya saya dengar orang baca bersin, baca subhanallah, apa maksud subhanallah, baca alhamdulillah. Ini sunat, baik dalam sholat atau di luar sholat, sunat. Ya, sunat. Cuma kalau dibaca di tengah Fatihah, bisa memutuskan. Saya yang dengar baca, ya rahamuka Allah. Ini juga enggak membatalkan sholat saya. Cuma kalau saya baca di tengah Fatihah, harus diulang. Ditambah lagi, yahdikumullah, terakhir yahdikumullah. Ya. Alhamdulillah, ya rahamuka Allah. Terus jawab lagi, yahdikumullah. Ini semua kalau dibaca dalam sholat, tidak membatalkan. Cuma kalau kebetulan dibacanya di tengah Al-Fatihah, diulang Fatihahnya. Cuma itu, memutuskan Fatihah. Ya. Yang lain? Hanya posisi letaknya, Pak ya? Ya. Hanya posisi letaknya aja. Letaknya kalau kita sedang baca Fatihah, di situ harus kita ulang lagi. Ya, kalau enggak. Kan memutuskan. Tapi ya, kalau di luar itu, enggak apa-apa. Sholat, misalnya, enggak apa-apa. Ya, artinya apalagi misalnya kita posisi lagi sholat dolin amin bersin alhamdulillah, ya nggak apa-apa, nggak masalah karena udah selesai. Atau belum amin ya, warwalat dolin kan aminnya sunnah, itu kan bukan ayat amin, walat dolin selesai walat dolin baru bersin, baca alhamdulillah nggak usah diulang ya, karena apa, amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Atau bunyinya mungkin ketika kita menjawabnya tidak perlu dikeraskan dalam hati, lebih bijaknya dalam kalau hati. Dalam hati itu belum namanya membaca itu harus lisan, keluar suara ya. Memang heran juga kalau sampai tetangganya dengar mesinnya alhamdulillahnya kan nggak perlu kenyang-kenyang, saya bersin alhamdulillah, pelan aja ya. Kalau sampai tetangganya dengar sampai jawab yarhamukallah, itu berarti bacanya juga udah melewati batas, karena baca itu harusnya apalagi dalam sholat ya, nggak perlu keras-keras, cukup keluar suara yang bisa didengar diri sendiri. Yang lain ya, kalau enggak kita cukupkan dulu, insyaallah mudah-mudahan sedikit ya, bisa bermanfaat ya, menambah kualitas ibadah kita dari yang cuma ikut-ikutan menjadi tahu ilmunya, sehingga mudah-mudahan karena ibadah kita didasarkan ilmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya
kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya mohon izin malam Senin besok saya enggak bisa. Mungkin mau Ustaz Nasir atau siapa mau. Ya, saya serahkan kepada jamaah semuanya. Kebetulan besok hari Minggunya itu saya ke Lombok sampai hari Selasa. Minggu pagi berangkat. Dimohon izin. Ngaji lagi mungkin saya libur bisa dua kali itu karena itu habis itu kan minggu pertama. Iya. Ya, itu libur lagi. Kebetulan diminta untuk sekarang mau di masjid yang satu Taufik ini. Tapi bukan satu yang minta, ada komunitas orang ngajak ngaji kan. Sekarang minggu pertama ternyata yang di sana nggak tahu sampai hari ini nggak mulai-mulai ya, memang pengurus masjidnya bermasalah gimana. Ya, sudah saya nggak pernah dihubungi. Sementara ada di situ orang yang minta malam Senin pertama di masjidnya. Taufik ya udah sih. Kalau mau gabung juga silakan, kalau misalnya pertamanya gabung ke sana ke masjid ya, ya kita aja biar biar nggak putus tak malam Senin istiqomah. Ya, jadi kalau udah istiqomah begitu tuh kelebihannya apa? Kata Nabi orang yang udah istiqomah dicatat betul sebagai orang istiqomah, artinya orang ini tetap ngaji kalau nggak ada udur nggak sakit ngaji. Nanti ketika sakit atau musafir itu Allah nggak benar lagi dia hadir apa enggak? Kayak malam Senin nih, saya banyak tiap malam Senin pasti ngaji, kecuali sakit, kecuali keluar kota, kecuali repot. Kalau nggak repot, saya nggak pernah nggak ngaji hanya karena nonton TV di rumah, karena malas tidak. Kalau ini terjadi, asal malam Senin nama kita langsung dikasih contreng malaikat hadir. Apalagi misalnya, ada orang sakit 10 tahun, tetap hadir. Hadir, tiap malam Senin hadir ngaji. Kenapa? Karena dia sudah membuktikan sebelumnya, tiap malam Senin dia ngaji. Kecuali sedang berhalangan. Ketika nggak berhalangan dia ngaji. Ini keuntungannya orang istiqomah. Ya. Maka ada orang cuma tidur puluhan tahun karena sakit. Tapi pahala ngajinya jalan. Karena dia biasanya malam Jumat ngaji di sini, malam Senin di sini, malam Selasa di sini. Ngaji terus. Biar 10 tahun tidur sakit, itu pahala ngaji nggak berhenti. Ini fadilahnya orang istiqomah. Mudah-mudahan kalau bisa nanti malam Senin pertama gabung di masjid, biar ramai. Dan nambah teman nanti di sana. Karena komunitasnya agak beda dengan yang malam Sabtu. Kita ada orang-orang yang kelihatannya agak enggak mau gabung, ya sudah, kita layani di situ malam Senin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.